Sí. WP, halo Blast, halo. Oke, kita mau coba bikin ini. Nico, halo James, Andrian hadir. Nanti kita mau coba bikin apa? Cooler sendiri, cuma apa namanya? Paling sebentar aja ya. Ini udah ada bahan-bahannya, soalnya tinggal pasang doang ini di Shopee semua belinya ada ini buat AMD 12 volt terus juga ini ada cuma ini gue belum lupa ini gue settingannya 12 apa berapa voltnya ini 9 volt tapi bisa di setting setting nanti kalian tinggal cari aja tapi kalau mau pasang sebenarnya jangan beli yang gini sih akan ya. nah, beli trigger yang langsung 9 volt lebih kecil kalau ini buat ngetes-ngetes doang, soalnya gua biar gampang pakainya. Jadi enggak usah solder-solder. Sama Peltier-nya aja. Jadi kita akan coba pakai dua tier sama-sama 12 12703, sama-sama 2 12703 Sama -sama berarti 3 ampere ya, 3 ampere. Harusnya kan ini main di 15 volt, tapi kita mainnya di 12 volt aja. Jadi harusnya masih kuat charger jadi rata-rata kuat 13 volt 12 volt 3 ampere sama pakai pastanya nanti jadi 900 udah paling gitu doang nanti sebentar uh, rencananya nanti mau dipasangin di casing ya pasangin di casingnya nanti kita bolongin pasang tempel aja gini terus kita pasang cuma gua nggak tahu nanti performancenya seperti apa ya Oke nanti kita coba dulu. Cuma kalau di casingnya mungkin nggak hari ini pasangnya. Soalnya harus ngejar storan live di TikTok. Bani Halmendra. Halmendra nyimak ah. Uh, halo bang. Telat nggak bang Rin? Baru online bro. Ini kita unboxing dulu cooler baru lagi tapi ini wireless charging ya bukan untuk gaming gua nggak pernah menyarankan dan gua nggak mau menyarankan lagi uh, cooler wireless charging untuk gaming kecuali ada yang bener-bener nanti bagus banget cuma harusnya cooler wireless charging itu jangan buat gaming lah kalau tipis-tipis mungkin masih oke okay, cuma kalau bisa jangan charging charging aja oke okay. ini SL05 ya kemarin lihat produknya SL quality-nya lumayan-lumayan udah ada jepitannya nih jatuh satu oh jepitannya dua ada dua jepitan sistemnya lucu juga ini di immortal ya kita unboxing aja ya tes tipis-tipis 12 volt 2 ampere kita lihat uh, gue lagi nyari-nyari ini juga soalnya wireless charging soalnya udah banyak yang nggak jual memo aja tinggal gue kan pakai DLA 2 tuh sekarang tinggal udah nggak jual lagi adanya DLA 3 udah makin susah sekarang oke ini ada magnet bisa jepit gue nyaringnya yang salon salon biar bisa ditinggal tidur kalau wireless charging gue tinggal tidur juga gue nggak pernah masalah ya gua iPhone soalnya gue tinggal tidur pakai X13 oke okay, dapat kabelnya yang 3 ampere tiba-tiba oh, terang dapat kabel yang 3 ampere cukup panduan coba cek dulu berapa volt gue sih ngincernya sebenarnya yang otomatis yang bisa otomatis kayak di banks gitu loh kayak di banks di x36 yang zaman dulu x36 zaman sekarang kan juga nggak bisa ya nggak bisa otomatis jadi kalau misalnya ini mati kondisinya mati kita tempel itu bisa langsung nyala nah ini sorry ini lampunya apa on off gitu kayak kita colok ya ini langsung jalan di 6 watt ada tombolnya sekali naik ke 13 watt 12 watt tempel kalau kayak gini biasa fast charging ya ada logonya cuma nggak mungkin minus 6 oke kita coba di Samsung keluar nggak wireless chargingnya eh fast wireless chargingnya nggak keluar sayang sayangnya nggak keluar ya wireless charging doang Uh, jadi nggak bisa fast wireless charging nggak ditulis sih ya dia berapa watt ini buat alternatif alternatif aja sih kita coba matiin di posisi mati kita coba colok eh kita coba tempelin oh ngecas oh ngecas sebentar doang oh nggak sisaan doang berarti tadi ya tadi di doang kalau dinyalain sekali pencet fungsinya berarti kalau pencet sekali cuma cooler doang pencet sekali lagi baru jadi wireless charging jadi ini dua mode bisa cooling doang sama fast wireless charging doang tapi ya mode cooling doang juga biasanya kurang oke okay ya kalau udah gabung sama wireless charging jadi biasa aja gitu nggak 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 sedingin yang lain nggak akan sedingin yang lain jadi ini kalau buat HP HP yang ada wireless charging aja pertama kedua biasanya nih yang belakangan ini wireless charging itu harus kita modif modif kalau yang dulu kan rata nah yang ini tuh rata rata udah kelihatan nggak ya ini mendem tengahnya ini harus kita rapin dulu kalau misalnya kita udah rapin, baru permukaannya bisa permukaan dingin ini bisa nyentuh ke HP keseluruhan. Jadi kalau kayak gini biasanya nggak maksimal ngedinginin HP-nya. Biasanya ya. Nanti kita coba car, cuma nggak sekarang deh. Gue mau coba bikin sesuai judul. Bikin sesuai judul, bikin ini dulu. Oke. Okay. 12 volt cuma di 2,5 ampere emang sengaja bro emang sengaja bagus eh bagus ya yeah, bagus trainer emang sengaja hitungannya kan gue, gue juga tahunya dari lu kan emang sengaja biar ada spare 0,5 nya buat di kipas soalnya kipasnya juga 12 volt mana sini ya kipasnya 12 volt langsung aja, bang coba review thermal pasta Lian Liano u uh, uh, kirim ini coba bro, coba kirim linknya aja di Telegram. Poco F5 GT bakalan ada nggak? Wah, kalau info info HP gitu gue jarang update sih ya. Gua gue ngikutin cuma banyak yang nggak nggak kekejar juga, gue nggak tahu bakal masuk atau enggak. Kalau ngelihat yang mahal-mahal nggak -mahal masuk sih, gue agak gak yakin akan masuk juga. Yang mahal-mahalnya Xiaomi kan banyak kan nggak masuk, soalnya sekarang Aji kecil ya? Apa tuh kecil? Poco F5 pakai heatsink Arctic ngefek nggak bro? Enggak bro. F5 itu nggak usah pakai heatsink kecuali uh, buat cooler ya jadi pasang artiknya terus pasang cooler baru efek kalau cuma pasang artiknya doang atau pasang legendernya doang dia nggak ngefek kenapa dia ada gap antara ada gap antara uh, backdoor sama dalemannya jadi emang ya kalian tau lah kalau bahasa gue kopong bukan hap, kopong bukan berarti jelek ya kopong bukan berarti jelek emang emang kopong aja gitu Terus gue baru sadar S23 backdoor-nya sama bisa di lewatin Itel Itel S23. Bukannya jelek ya. Jadi kalau bisa langsung cooler aja atau uh, langsung cooler biasa soalnya vapor chamber ini udah bagus sebenarnya. Cuma kalau kalian mau lebih maksimal tadi si siapa? Si Tony nyobain lumayan CPU-nya bisa turun 2 derajat kalau dia pakai legendary dia pakai legendary terus pakai X65 CPU nya turun 2 derajat cooler apa tuh ini xsl 05 bro ini SL05 oh, panas bang sarang tara buat hitching legendary yang lengket sarang tara buat hitching legendary kalau gue pakainya ini sebentar ya gue ambilin cuma lagi nggak gua pasang aja sih Sorry ya lagi nggak fit ya. Udah dua hari. Gue pakai gini ini gue pakai 3M silicon 3M. Gue pakai silicon 3M. Terus ini pakai 8810. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Begini. Ini kalau kemarin kan gue lagi pakainya X37 kan. Jadi gue nggak usah pakai gue nggak usah pakai thermal pad lagi di X37 nya gue langsung tapel di sini terus di sini ya ini kan kalau aluminium itu ngebuang dinginnya lebih cepat ngebuang thermalnya lebih cepat ke udara dibanding tembaga kan atau yang lainnya yang ini sekalian gue tutupin pakai ini sebenarnya kan isolator bukan menghantar dingin yang baik cuma karena ini masih tipis tergolong tipis tapi nggak masalah buat X37 jadi kalau kalau ngepres ya kalau ngepres tuh nggak terlalu masalah kayak kita pakai silikon aja kita pakai silikon kita pakai kita pakai silikon yang tipis-tipis gitu pakai cooler kan masih masuk kan di gini ya tujuannya kayak gitu masih masuk nggak apa-apa tapi dingin yang dari sininya nggak kebuang banyak jadi embunnya itu dikit di sini gue mainnya begini sekarang coba kode trigger yang udah kode trigger udah dikirim di grup Oke okay, thank you tapi nanti gua bikin affiliate dulu ya Rick ya buat nambah-nambah soalnya pokoknya F4 GT terlalu gila sih panasnya ya gua juga F4 GT agak termasuk panas sih menurut gua benar gua gua pakai F4 GT Gue kemarin pakai Z7 aja, ada Z7, iQOO Z7. Gue jadi lebih nyaman main di Z7 daripada di F4 GT walaupun F4 GT lebih kenceng. Tapi berasa sih pas ngerender Mobile Legend, pas ngerender Mobile Legend F4 GT sama iQOO Z7 kan ada highlightnya tuh, ada highlightnya. Itu lebih cepat di F4 GT. F4 GT gitu pakai B5X gimana bang? Gak masalah sih harusnya aman. Di grup tele udah di share siap. Tension rata-rata gitu di Infinix 12 pakai backdoor tipis ada busanya juga rata nggak F5 siap. Samsung A51 cocok pakai cooler apa? Waduh buffering lagi. Ayo dong, First media, oke okay lah, biarin aja. Nanti ini gue sambil recording. Ini kita tes aja ya, kita tes dulu ya. Sorry ya, uh, yang mau off nggak apa-apa lah. Nanti gue upload, upload ulang. Ini, ini gue pakai yang versi AMD punya. Ini di Shopee ada. Linknya nanti gue bantu share. Uh, 8810 nempel di heatsink nggak mudah lepas lebih kuat dibanding thermal pad lebih kuat dibanding thermal pad bro F5 nggak usah pakai ginian lah menurut gua kecuali kan lo orang pakai eh, pakai cooler kalau pakai cooler jepit doang kan dijepit ya nggak bakal copot juga jadi aman harusnya F4 GT uh, gue masih aman sih bro pan cooler black Sharknya yang mana pan cooler black Sharknya yang mana bro ini nggak pindah provider ke MyRepublic aja Uh, baru pasang tiang baru dekat rumah cuma mungkin sebulan dua bulan ini gue lagi mau perpanjang first media lagi cuma pakai yang lebih tinggi lagi Samsung A51 cocoknya pakai cooler apa Samsung A51 apa aja bisa sih bro A51 bro nggak terlalu panas banget C10 mungkin C10 gue sangat merekomendasikan buat pemula sih buat yang baru-baru Oke, okay. Lanjut aja, ini gua pasang tadi. gua udah bawa tang loh. Aduh, asli tadi gua udah bawa tang. Tang jepit pengupas kabel juga, kemana lagi yang gua kesel sekarang? Kemarin udah dibikinin tembaga sama udah dipotongin sama Om Frank. Cuma hilang, gue hilangin. Sayang banget. Ini jadi bikinnya gampang ya. Udah kerakit semua soalnya. Beli jadi aja ini nggak nyampe 50.000 singkat gua 30 30-an. Jeremia aman Oke, okay, Black Shark 2 Pro tidak bisa jinakin. Ya, Black Shark 2 Pro itu kelasnya gimana ya? Masih main di 10 10 watt. Cuma sedikit lebih bagus dibanding X9. Jadi mendingan yang lain, Bro. Menurut gua, kita masih ada X12, masih ada C10, itu lebih bagus bahkan dibanding flagship 2 pro kalau mau yang lebih dingin lagi bahkan ada kalau gua kan emang pakainya udah bukan yang kelasnya X9 lagi, udah jarang pakai yang gituan itu buat cooler eh buat HP-HP biasa paling kalau yang udah kelasnya F4 GT sih udah sulit ini gua nggak main solder-solderan ya soalnya Pakai ini tuh udah jauh lebih gampang buat kerja, buat ngetes ngetes Wih, rakit sendiri ya! Ini yang gampang-gampang aja lah kerja ini. Kalau yang susah-susah lagi ribet juga. Kemarin gue lagi liat-liat di Shopee, kan ada yang jual rakitan khusus sebenarnya, cuma kayaknya nggak meyakinkan jadi enakan kita cari part-partnya sendiri yang gampang tinggal tempel udah jadi tinggal potong casing paling kalau Black Shark 3 Pro bisa sama OnePlus 20 w eh 20 w bisa jenakin oh 27 w B6 bisa Gue pakai X36 masih oke, okay. X37 masih oke. Okay. Upgrade X65 apa aja, paling ganti thermal pad. Kalau mau sih ganti kipas sih sebenarnya, ganti kipas 5 volt. Cuma gue belum sempet. Cari dulu santunya ya guys. Uh, gue ngejar waktu buat live Di jualan di TikTok juga soalnya bro. Bunda ini kapan upgrade? Sabar ya bro, sorry ya gua nggak ketemu ininya nggak ketemu tembaganya soalnya intinya sih tinggal dipotong ngikutin mikaknya aja terus tempel kalau sorry kalau nggak tinggal beli deh tinggal beli udah ada yang jual udah ada teman kita yang bikinin kan ini cara masaknya gampang banget juga ya tinggal dibuka colok udah kencang gini doang jadi kita tinggal cok tinggal pasang pes cuma kan ini kita nggak tahu nih mana bagian dingin mana bagian panas jadi paling harus cepat-cepatan coloknya ini gue pakai yang ziko aja ya soalnya kalau ziko kan udah support 12 volt 3 ampere C1 nya ya C1, di C1 nya 12 volt 3 ampere kalau misalnya kayak si siapa si Ray Bagas tadi bilang main di 14 bisa aja cuma takutnya kipasnya gak ngangkat bro jadi gue main di main di ini aja Febrian Aji F4 GT kasih Arctic Shark sama cooler X36 eh, X37 ya bisa juga tuh bener X65 bisa jinakin tips ngerawat cooler biar nggak cepat rusak dan performansinya nggak gampang turun uh, cooler itu sebenarnya kan cooler intinya cuma gini doang sih semua cooler ya hampir semua cooler ada boardnya Ada peltiernya Heatsink sama kipas Peltier ada sisi dingin sama sisi panas Ya Semakin dingin sisi dingin Eh semakin dingin sisi panas Semakin dingin juga sisi dingin Berarti yang buat ngedingin sisi panas Apa aja Heatsink sama kipas Teorinya kan gitu Terus uh, Jadi harus ngapain aja nih Yang kita rawat kalau udah ada ini, udah ada ini, udah tahu uh, komponennya apa aja. Pertama, heatsink, heatsink. Kalau kotor, berarti kan dia nggak bakal maksimal. Ada debu semua, ada debu. Misalnya nempel debu, Lu kipasin, dikipasin. Kan nggak uh, semua anginnya nyentuh ke permukaan heatsinknya jadi itu nggak maksimal. Kedua, kipasnya kipas kalau kita tutupin airflow nya anginnya nggak bakal maksimal CFM nya nggak bakal bagus terus kalau kipasnya kotor kecepatan kipasnya juga bakal berkurang keempat eh ketiga boardnya jadi gimana caranya biar boardnya aman dari kondensasi kalau kayak gini ini rata-rata masih di bawah peltier kalau misalnya ini kondensasi ini masih bisa kena type C nya masih kena boardnya jadi lebih baik kita taruhnya boardnya di atas jadi coloknya seperti ini pas main juga seperti ini lebih baik seperti itu eh uh, utamanya sih itu sih jauhin dari banyak debu atau banyak rambut sih yang paling sering bahaya itu sebenarnya 50% hampir 50% masalah yang masuk ke gue itu cuma gara-gara rambut dan gue bilang abis bilang kayak gitu ya pada bilang udah nggak masalah Oh my God, streamingnya lagi naik lagi. Tips bang ngerawat cooler agar nggak cepat rusak sama performanya nggak gampang menurun. udah tadi ya. Oke, makasih. Conqueror, tawa. Uh, rekomendasi kipas 5 volt buat huh? oh ZX65 nanti ya kita cari bareng-bareng ya cari 50-10 aja yang 50 /10. hasil affiliate di tiktok bisa beli cooler ya Am sampai hampir tip belum bro gua di tiktok baru ke check outnya itu satu hari baru satu soalnya gua nggak tahu yang masukin ke keranjang sebenarnya banyak cuma belum pada cek uh, belum pada bayar kan jadi nggak masuk ke gua mesti bayarnya itu pas gua nge-live baru itu masuk itu nyambung ke trigger nanti linknya bagi dong siap oke okay, Rick nanti gua ituin kok tips buat pemula yang baru mau bongkar cooler sama apel tier gitu apel tier kita harus lihat-lihat dulu ya hitchingnya itu kuat atau enggak kalau hitchingnya jelek ya X20 itu mendingan menurut gua nggak usah kita cari yang hitching-hitchingnya bagus aja baru, baru kita bisa maksimalin umat lagi wifi -nya. aduh internet. sorry sorry ya nanti gua upload recordingnya ini gue sambil record juga x37 naik turun tombol Hah? tombol naik turun nggak berfungsi gimana mati berarti putus kirain wifi gua lag like, internet lag 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 jaringan lu lag like, bang oke okay, sorry 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 ya mau off dulu nggak apa-apa lah ya kalian off dulu aja ini gue sambil recording soalnya hasilnya nanti lihat di itu aja ini sebelum gue pasang gue coba nyalain dulu gue coba nyalain dulu biar tahu panasnya di sisi mana oke udah tahu itu jangan lama-lama ya ngetes peltier jangan lama-lama takut rusak ini yang ada tulisannya kebetulan yang gue punya nggak selalu ya tapi rata-rata itu yang ada tulisannya itu yang bagian dingin biasanya cuma nggak selalu jadi gua saranin cek dulu Oke, okay. kita langsung pasang pastanya dulu. Kalau udah pasang pasta, kalian mau lem pinggirnya pakai lem Tienma itu juga bisa ya. bisnet gue penuh bro di daerah gue, ma republik nanti baru mau masuk. ntar. dulu. Oke, kita ratain pakai ini aja biar lebih rapi. Ini yang mau off, off aja ya. Sorry ya, sorry banget ya. Ini gue sambil record, nanti gue upload lagi. Ini gue bikin kasaran dulu aja deh. Pusing juga kalau internetnya kayak gini. Oke. Okay. Pastiin kalau misalnya udah kayak gini tuh di press dulu. Di press dulu, terus kita baru kasih lem. dipres dulu cuma kalau kayak gini nih hati-hati kena takutnya kipas-kipasnya kipasnya malah rusak Press aja sebentar doang biar bener-bener nggak -bener ada gap udara ya bener-bener nggak -bener ada gap biar gapnya bener-bener hilang Oke, okay, kalau udah kita coba tes lagi. Bisa sampai berapa? Penasaran. Ini jalan di 9 volt. Kita coba kedua ya ini 20 volt ini di 12 volt jadi di 12 volt tuh jalannya cuma di 2,3 ampere 2,2 ampere jangan perhatiin ini ya ini list sedikit di lah jangan terlalu diperhatiin ini pak gue pakai Vivan punya kabelnya Vivan udah lumayan sih sebenarnya kayaknya Cukup oke, okay, silent kipa, kipasnya nggak terlalu nggak seberisik di Kipasnya nggak seberisik di X37 Ini by feeling dulu ya Kecilnya cukup panas sih di 42, 43 Gue nggak tahu kalau jalan di 15 volt itu kuat nggak ya Tapi ini jalannya di minus minus 9 suhu ruangan 28 berarti bisa dapat di ruangannya di 27 koma-an lah. Ruangannya. Kita tunggu sebentar. Bisa jadi es enggak? Ini kalau udah, misalnya udah begini ya. Ini enak enaknya kita tinggal kasih lem dikit, kasih lem dikit atau kasih busa Nanti casingnya dipotong. Ini casingnya dipotong, masukin ke sini seperti ini aja. Nanti jadi bisa nggak usah pakai jepitan-jepitan lagi. Kita nggak usah pakai jepitan-jepitan lagi. Kita langsung tempel aja di casing. Kita coba. Ini udah basah sih. Nah Cukup oke okay ini heatsink sama kipasnya. Heatsinknya emang agak panas ya. Nggak sebagus itu soalnya bukan nggak sebagus itu soalnya emang kita pakai peltiernya yang 4 cm kita pakai peltiernya yang 4 cm makanya wajar kalau itu sampai panas tapi kalau mau dilihat begini ini udah ada S-nya. sedikit jadi es kita tunggu-tunggu sebentar aja ini makin lama tebel minusnya di Minus 8,5 Kalau heatsinknya makin panas Dia makin drop juga Suhunya Oke, Kita cek aja Jadi es atau enggak live tiktok jam berapa abis ini sebentar abis ini paling sebentar lagi tiktok juga harusnya lebih lancar dibanding youtube ya live ini gue nggak ada cut cut jadi kalian bisa hitung sendiri nyalainnya gue baru nyalain tadi bisa jadi esnya se kapan Padahal dan ini udah gue tempel-tempel ke sini juga ya ini ada bekas ini juga ini harusnya oke okay loh ini harusnya oke okay loh kasih Arctic Shark di sini kasih Arctic Shark bolongin tempel menarik juga bagus juga ini harusnya ini udah ada es ini kelihatan enggak ya? Ini udah 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 kelihatan SS ya nih Tuh. bisa sampai nutupin tulisannya nggak ya kita coba cek ya bisa sampai nutupin tulisan nggak langsung viewsnya langsung turun drastis gara-gara ngelag Makasih First Media gue udah pakai yang 50 mbps padahal ini uh cakep cakep nih kalau gue nggak apa apain bisa sampai kayak gini ya ini jeleknya kayaknya di ini aja titiknya panas aja jadi kalau main ntar gue tes ini kalau misalnya main angin ini kan masih keluar di kanan kiri cuma nggak bukan angin panas sih yang keluar jadi masih masih aman masih enak aduh kena jari kurang dinding ini ini nggak bakal gua cut cut ya kalian skip skip aja kira kira nanti berapa menit sampai jadi es kayak gini bahan bahannya juga udah ada di shopee semua mudah semua ada di indonesia semua kalau nggak salah nggak perlu yang dari luar negeri samping-sampingnya kita tinggal pakai thermal nggak nggak harus thermal glue sih lem apa aja lah kalau bisa yang isolator jangan yang thermal jangan yang thermal malah pakai lem yang isolator jangan yang yang jangan yang bisa ngalirin dingin atau panas nah ini udah mau ketutup tuh tulisannya kalau misalnya kita zoom baru kelihatan nah udah ada S nya udah lumayan tebel ini ya sih jadi pakainya 12703 tadinya gua mau coba 2 Ada dua yang mau gue coba. Ini sama-sama 12703. Sama-sama 12703. Uh, cuma ini 3 cm. Biar heatsinknya nggak terlalu panas. Tadinya gue pikirnya gitu. Sama gue siapin yang 4 cm. 4 cm biar... Kalau misalnya masih bisa maksimal ya 4 cm lebih enak kan. Lebih lebar. Jadi luasnya ini juga lebih luas dibanding dibanding apa namanya PR31 sama Freddy gb 6 tapi memang ini kalau kita tembak panasnya sampai 40an kalau kita bisa maki, bikin kipasnya makin kenceng bisa makin dingin lagi ini kita mainnya di 12 volt ya mau 27 watt 12 volt 3 ampere kalau udah kayak gini-gini kita nggak perlu nyolder nyolder nggak nyol 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 perlu solder solder lagi lebih enak oke okay. nggak perlu sampai yang gimana banget lah ya Asnya ini sih udah tebel sih tebel banget kalau sampai nutupin tulisannya kayak bakal lama takutnya masih minus 9 jadi catching seperti ini sedingin eh, sepanas ini juga ukuran 44 masih tetap bisa ngehandle soalnya kalau misalnya pengalaman gua udah kita selama ini dia nggak naik ini nggak naik terus ininya nggak turun ininya itunya Heating-nya nggak naik terus bagian dingin peltier yang nggak turun berarti harusnya udah cukup stabil dan ini udah jadi es juga udah lumayan tebel esnya nya Kali kelihatan ini tulisannya juga makin tipis kan Kebacanya kan tadi kan bacanya terang bacanya terang ini udah makin tipis oke ini cukup berhasil sih kalau kalian mau nanti tinggal dipotong apa namanya softcase nya beli softcase softcase yang murah murah aja beli softcase softcase yang murah terus potong masukin bagian ininya aja bagian VLTR-nya aja potong empat kali empat masukin udah tinggal tempel ini ke sini tinggal tempel hitch-nya ke sini kalau mau ditambahin Legendaris juga nggak masalah umur tambah legendaris. Cuma kalau menurut gua sih enakan pakai artik shark aja yang tipis atau potong tembaga atau potong tembaga aja. Gue bingung kemarin udah siapin yang punya Om Frank kemana hilang? begini juga ya poinnya gitu sih ini udah udah oke okay banget sih minus 10 minus 9 tadi oke gitu aja kita pindah ke tiktok aja lah kalau gitu udah cukup oke banget gua krok aja langsung ya udah keras tuh bahkan udah keras ini dan ini ya. langsung mencair aduh, kena jari, oke, okay. biar cair, kasih kasih panasnya tangan, udah kelihatan ya, oke, okay. ini kalau bisa pakaiin pelindung aja, kalau mau besinya ada juga yang jual, nanti gue coba cariin. juga, biar sekalian ada pelindung lebih aman lagi oke intinya itu aja udah aman udah bisa udah cukup lah ini langsung mencair ya kalau dimatiin soalnya heatsinknya bukan Heating yang gede banget ini lebih wajar pakainya dibanding pakai Heating yang gede-gede kalau heating gede-gede kan kita nggak nyaman juga ya mainnya ya kalau heating begini masih oke okay lah. Oke, okay, okay. terus getarannya juga masih termasuk aman tadi. Enggak getar kipasnya. Oke, okay, sip. Karena live-nya berantakan. Jadi gua langsung offin aja. Oke, okay, thank you semua. Bye-bye.